Dibawa ke rumah sakit sekitar tiga hari di Paras, setelah itu pulang. Pulang ke Mantena. Nah, soalnya ke Mantena itu mau dipindah kan enggak mau kan. Orang tuanya kan mau repot ada itu. Setelah itu kemarin waktu hari hanya itu ya sekitar setelah jam 12 parah. Di rumah itu. Di rumah. Oh. Sempat meninggal. Setelah itu namanya meninggal deh ya, gimana lagi gitu loh. Setelah itu dikubur setelah Isya. Rencananya akadnya kapan itu? Akadnya setelah Isya. Setelah Isya ya. Bada Isya nggih. Bada Isya. Oh iya. Hari itu juga Pak ya. Hari malam Jumat itu. Berhubung calon istrinya udah meninggal mau diakad di mana? Tamu-tamunya ya sebagai Jember. Sebagian ya banyak. Undang orang berapa saat itu, Pak? Di waktu itu enggak ada, cuma chat keluarga dengan orang yang bikin makan makanan itu. Tapi kesehariannya gimana, Pak? Almarhum itu sehari-harinya kan di pondok. Ya lihat ini tadi, Mbak. Ya kasihan, Mas. Kenapa, Mbak? Ya waktunya akan meninggal. Itu banyak orang yang nangis tadi, Pak ya. Iya. Itu infonya di mana, Mbak? Saya ingin tahu itu. Kayaknya saya lihat di medsos. Di medsos ya, rame. Ya. Di mana? Daerah Pasuruan katanya ya? Daerah Pasuruan, daerah Keraton kayaknya.